Kali ini kita akan belajar bagaimana melakukan pan dan zoom menggunakan KDN Live. Kita buka dulu KDN Live-nya, lalu kita tambahkan sebuah film. Nah, misalnya ini ya, kita coba lihat. Kita open. Profilnya tidak usah di update. Nah, ini adalah filmnya. Kita ambil, letakkan di sini. Nah, kemudian kalau kita gerakkan seperti ini, filmnya cenderung statis walaupun ada zoom sedikit, tapi kita akan coba membuat zoom di awal. Nah, menunya kita klik di sini, klik kanan, add effect, kemudian pilih crop dan transform, pilih pan dan zoom. Jadi Anda lihat, add effect, crop, transform, pan dan zoom. Kita pilih pan dan zoom. Nah, muncul efek pan dan zoom di sini. Ya. Kemudian di sini ada pengaturan x dan y. Nah, untuk mengatur ini cukup sulit. Untuk itu kita langsung ke size saja. Ya. Nah, misal di awal posisinya seperti ini, kemudian kita geser, ya, kita geser ke sini. Nah, pada saat posisi di sini kita ingin zoom ke wajah, maka kita tambahkan keyframe. Nah, pada posisi keyframe ini, size-nya kita ubah, misalnya 200, ya. Tap. Nah, kita geser, ya, lihat di sini kursornya menjadi tangan. Ini kita geser sehingga zoom-nya ada di wajah. Ya, nah, sekarang kita coba. Perhatikan ini kursornya kita geser kembali ke awal, ya. Kemudian kita play. Ini merupakan bubur jagung khas Timur, ya. Atau sering dikenal dengan jagung. Ya kan. Menurut tradisi orang Timur, jagung musik ini lebih cocok apabila menggunakan jagung putih dibandingkan jagung kuning karena jagung putih lebih manis. Cara pembuatannya, setelah dibersihkan jagung putih dicampur. Nah, di sini mungkin zoomnya terlalu besar. Kita bisa kurangi pada posisi ini. Anda lihat di sini kursornya, kita sisipkan keyframe lagi pada posisi ini. Size-nya jangan 200, misalnya size-nya kita kembalikan ke 100. Ya. Lalu kita geser sehingga posisinya proporsional. Oke. Ya, kita ulangi. Kita ulangi. Kursornya kita bawa lagi ke sini. Iya. Kemudian kita tes. Ini merupakan bubur jagung khas Timur atau sering dikenal dengan jagung boseng. Menurut tradisi orang Timur, jagung boseng ini lebih cocok apabila menggunakan jagung putih dibandingkan jagung kuning, ya. Karena jagung putih lebih manis. Dia kembali ke cara pembuatannya, setelah dibersihkan jagung putih dicampurkan. Ya, kira-kira seperti itu. Lalu Anda klik copy, paste supaya tersimpan. Kemudian hasil ini bisa kita simpan, misalnya
KDN live sumpan. Nah, kita simpan ya, lalu silakan di render ya, pilihan ya, rendernya apa, misalnya ini, kemudian nanti Anda masukkan judulnya di sini. Nah, jangan lupa prosesor Anda berapa ya, masukkan semua sehingga lebih cepat prosesnya. Biasanya di sini 1, tapi ini karena prosesornya 4, jadi masukkan 4 render. Ya, demikian panduan kita hari ini.